Keributan terjadi antara sesama wakil rakyat di Masohi, Maluku Tengah. Rapat paripurna pemberhentian akhir masa jabatan Bupati Maluku Tengah periode 2017-2022 diwarnai kericuhan anggota DPRD Maluku Tengah. Inilah video yang memperlihatkan salah seorang anggota DPRD Maluku Tengah melempari rekannya sesama anggota Dewan menggunakan mikrofon saat rapat paripurna dengan agenda pengumuman akhir masa jabatan Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal periode 2017-2022. Aksi yang dilakukan Kudus Tehiwayo dari Partai Amanat Nasional ini lantaran pembicaranya saat menginterupsi pimpinan sidang diselah oleh rekannya Laba Hawa dari PKS. Suasana ruang sidang semakin memanas hingga hampir terjadi adu jotos. Namun Kapolres Maluku Tengah dan Dandim yang hadir saat rapat dapat melerai dan mengatasi kericuhan ini.